Satu hari baginda Rasulullah berjalan lalu tengok apa namanya al-jaru, apa nama kambing yang sudah bangkai kambing sudah apa namanya sudah menjadi bangkai dan kambing itu cacat. Lalu baginda Rasulullah mengambil, dipegang itu telinga kambing itu, dan Nabi bersabda, siapakah di antara kamu yang mahu membeli kambing ini dengan 2 dirham? Harganya berapa? Murah, 2 dirham. Yakni harga kambing waktu itu lebih daripada 2 dirham. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kambing ini kalau hidup pun juga kami tak beli dengan harga itu karena cacat. Bagaimana kami akan membelinya sementara sudah menjadi bangkai? Hidup pun kami tak nak beli, apatah lagi sudah menjadi bangkai. Kata Nabi, demi Allah, dunia ini di sisi Allah lebih hina berbandingkan bangkai kambing ini. Melihat kepada bangkai bukan hanya sekedar bangkai, tapi dinilai apa yang pengajaran yang boleh diambil walaupun daripada hanya sekedar bangkai. Jullu nadharihi al-mulahadha. Pandangannya itu kepada apa saja yang dipandang ketika berjalan adalah pandangan memerhati. Bila mana ada yang perlu diambil iktibar, diambil iktibar. Wahakadha. Yasuku ashabahu. Kalau berjalan dengan sahabat-sahabatnya, beliau menggiring. Yakni tidak membiarkan sahabatnya berjalan keseorangan atau tidak mempedulikan kepada sahabat yang berjalan dengan beliau. Kalau kita jalan by group, walaupun bukan travel agent yang bawa, jalan sama-sama, hendaklah mengambil berat satu kepada yang lain. Nabi ketika berjalan ambil berat kepada sahabat-sahabatnya. Melihat orang yang berjalan kurang betul akan ditegur oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi berjalan dengan beberapa orang sahabat, di antara mereka bernama Anjasyah. Bernama Anjasyah. Saya ingat Anjasyah namanya. Anjasyah ini berjalan dengan membawa ahli keluarganya, istrinya, menaiki onta. Lalu membawa ontanya itu agak laju. Onta kalau laju, pergerakan pun juga laju. Pergerakan laju, yang di atas ini yang tak selesa berada di atas ontanya, yang di atas pula ahli keluarganya, mungkin istrinya atau walhasil keluarga perempuan. Dahulu orang perempuan kalau naik onta ada haudaj, macam rumah kecil di atas ontanya. Sehingga kalau onta berjalan perlahan-lahan, eloklah jalan macam apa namanya diayun macam tu. Tapi kalau onta laju, yang di atas pun apa namanya tulang belakang mungkin akan terganggu dan tak selesa ketika berjalan. Anjasyah ketika berjalan dengan membawa laju onta itu, Nabi bersabda, rifqan bil qawarir. Hai Anjasyah, berlemah lembutlah kamu dengan qawarir. Qawarir itu adalah perempuan. Yakni berlemah lembutlah kalau kamu bermusafir bersama dengan perempuan, baik dalam perjalanannya atau mungkin agak lambat sedikit. Jadi hendaklah berlemah lembut ketika berjalan dengan keluarga bila mana ada perempuan. Di situ teguran Nabi kepada Anjasyah. Satu lagi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan as-sahaba dan ada satu orang yang tertinggal di belakang. Disebabkan oleh karena ontanya lemah, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sahabat yang lain sudah berada di depan, Jabir di belakang. Ternyata di belakang Jabir Nabi SAW. So yang berjalan last sekali baginda Rasulullah. Supaya apa? Tak seorang pun tertinggal, dikawal semuanya. Ini bila mana Nabi berjalan lalu ditemankan oleh Nabi SAW, ya Jabir, kenapa kamu lambat berjalan? Diberitahukan, onta saya lemah wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, dihimpitkan onta Jabir itu dan diambil tongkat, ditusuk sikit dengan tongkat Nabi. Lalu berubahlah onta Jabir itu
laju dan semangat ketika berjalan, sehingga sahabat Nabi yang jalan dahulu di hadapan di apa dikejar oleh Jabir dan melebihi kepada mereka yang sudah mendahului kepada Jabir. Kata sahabat, "Hai Jabir, itu unta yang sama kau naik tadi ke?" Disebabkan oleh kerana disentuh oleh Nabi dengan tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, setiap kali berjalan Nabi adalah yang menggiring kepada para sahabat. Sehingga dalam perjalanannya dengan Jabir bin Abdullah, waktu itu Nabi tanya, "Ya Jabir," Nabi bertanya kepada Jabir, "Hai Jabir, kau nak jual unta ini ke kepada aku?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, tak payah dijual, aku hadiahkan kepada engkau." Kata Nabi, "Aku tak mau, aku nak beli juga." Kata Jabir, "Kalau begitu terpulang berapa harga yang kau nak beli?" Kata baginda Rasulullah, "Kalau begitu aku beli dengan 2 dirham. Kata Jabir bin Abdullah, "Ya Rasulullah, mana ada unta harganya 2 dirham? Kalau nak beli pun juga sesuai dengan harga unta itu berapa? Sampai kepada 400 dirham. Kata Jabir, "Setuju." Maka Nabi pun membelinya. Ini akad yang sudah terjadi, tapi belum belum ada penukaran. Yani hanya tawar menawar terlebih dahulu. Sampai di Madinah, sampai di perjalanan itu Nabi bersabda kepada Jabir, "Hai Jabir, tentunya kamu nanti balik rumah, istri kamu sudah menyediakan persediaan rumah itu dengan elok, dengan rapi, dengan yakni persediaan kalau orang datang bermusafir daripada jauh, tentunya rumah itu adalah akan nampak bersih dan kemas. Nanti akan disediakan tilam, bantal dan seterusnya." Kata Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, di rumah saya tak ada bantal." Kemudian Nabi bersabda, "Insyaallah akan ada bantal." "Hai Jabir, kau sudah menikah?" Kata Jabir, "Sudah wahai Rasulullah." "Dengan siapa kamu menikah? Dengan anak dara atau dengan janda?" Kata Jabir, "Dengan janda wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Kenapa tidak menikah dengan anak dara?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia meninggalkan ramai anak yang masih kecil. Saya perlu perempuan yang boleh merawat kepada anak saya, kepada adik-adik saya. Yakni perlu perempuan yang sudah matang, sudah dewasa. Dan ini kebanyakannya perempuan yang sudah matang adalah daripada kalangan yang sudah menikah, anak dara itu adalah yang masih manja-manja, belum mampu untuk menjaga kepada orang lain." Kata baginda Rasulullah, "Asabta, betul tindakan kamu." Nabi mengorek tentang kondisi ekonomi Jabir bin Abdullah. "Tengok dulu, nanti rumah kamu mestilah istri kamu sediakan keadaan itu bagus, bantal kena disiapkan." Kata Jabir, "Tak ada bantal." Maknanya dia orang susah. Kemudian ditanya tentang sudah kawin, sudah, dengan siapa, bagi tahu sebabnya, ya pasal adik beradik pun itu di bawah jagaan Jabir. Nabi ambil tahu keadaan temannya, sahabatnya, supaya apa yang boleh dibantu, dibantu. Dan ini perlunya seorang bersahabat pun juga, bukan hanya sahabat, hanya sekedar kepentingan sahaja. Tapi apa yang perlu untuk dibantu kepada orang itu? Mungkin ada orang jaga air mukanya, tak mau cerita permasalahan itu kepada orang lain. Berpandai-pandailah di dalam bersahabat untuk membantu sahabat, walaupun sahabat itu tak bercakap. Dengan kita pandai mengorek, bukan nak tahu hal orang, bukan nak fudhul, tetapi bergantung kepada cara persahabatan masing-masing tahu bagaimana berinteraksi dengan sahabatnya. Maka baginda Rasulullah sampai ke kota Madinah, Jabir bin Abdullah terus letakkan onta yang sudah disepakati untuk dijual kepada Nabi, diletakkan di hadapan masjid Nabi, lalu Jabir pulang ke rumah. Nabi keluar daripada masjid, nampak onta. Kata Nabi, "Onta siapa ini?" "Gal onta Jabir ya Rasulullah yang sudah dijual kepada engkau." Nabi ambil duit 400 dirham, diberikan kepada salah seorang, "Hantarkan duit 400 dirham ini kepada Jabir bin Abdullah sebagai belian saya kepada ontanya, dan bawalah onta ini hadiah saya kepada Jabir." Dibeli ontanya dengan duit,
belian yang sepakati, ontanya pun dikasih balik oleh Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah, kerana dengan onta itu masih diperlukan oleh Jabir untuk bekerja, untuk diperah susunya, untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Karena tujuan Nabi ingin membantu pada hakikatnya, oleh sebab itu dikorek oleh Nabi SAW dan juga ingin menjaga air muka Jabir bin Abdullah. Dibeli dulu supaya tidak supaya dijaga air mukanya tidak meminta. Dibeli, mananya ada duit daripada hasil. Kan orang lebih terhormat dengan berniaga, menjual apa yang dipunyai berbandingkan meminta-minta kepada orang lain. Wahakadha, hadis ini menceritakan bagaimana Nabi itu bila mana berjalan dengan sahabatnya, adalah Nabi menggiring kepada mereka dan menjaga keseluruhan mereka yang berjalan dengan Rasulullah. Yang terakhir adalah wa yabtadiru man laqiyahu bisalam, dan Nabi akan memulai kepada sesiapa sahaja yang dijumpai oleh Nabi. Ketika Nabi berjalan, Nabi dulu yang salam. Walaupun beliau yang termulia, walaupun sepatutnya kita dalam peringkat salam itu, yang muda salam kepada yang tua, yang berjalan salam kepada yang duduk, yang menaiki transport salam kepada yang berjalan, murid bersalam kepada guru, anak bersalam kepada orang tua. Ini adabnya yang lebih muda bersalam kepada yang lebih tua. Ini adab di dalam mengucapkan assalam. Tetapi dari segi ganjaran, orang yang mengucap salam itu lebih afdal berganjarannya berbandingkan kepada yang menjawab salam. Walaupun mengucap salam sunnah, menjawab salam itu wajib, tapi tetap mengucapkan, memulai dengan salam, ganjarannya lebih baik, karena yang menjawab salam disebabkan oleh karena yang mengucap assalam. Maka Nabi walaupun lebih mulia, lebih segala-galanya, bila mana berjumpa, Nabi dahulu yang mendahului orang lain dengan bersalam terlebih dahulu, karena ganjaran orang yang memulai dengan salam lebih besar berbandingkan kepada yang menjawab salam.